Oke. Perkenalkan nama saya Yuda. Saya di sini ditodong sama tim Scooter Indonesia untuk bicara. Dan saat ini, kali ini saya mau coba men-share aja kali ya, men-share gimana pengalaman saya waktu dulu gagap gitu ya. Oke, jadi waktu saya tuh gagap, saya tuh sebenarnya waktu dulu SD nggak gagap, dari kecil saya nggak gagap. Cuma awal saya gagap itu mulai dari waktu saya SMP, kelas 2. Dan di saat itu saya sangat-sangat kaget, ngedown banget. Kenapa kok tiba-tiba saya seperti itu gitu? Kenapa kok saya tiba-tiba gagap ngomongnya? Padahal sebelumnya itu saya lancar bicaranya. Kemudian berlanjutlah sampai SMA. Yang paling parah itu adalah saat saya di waktu SMA dan kuliah. Gitu. Karena di situ saya merasa beda sama teman-teman yang lain. Kok saya gagap? Kenapa saya seperti ini? Dan yang paling parah-parahnya juga, saya juga dulu sempat juga ngerasain ngedown, sampai sempat juga ingin bunuh diri juga pernah. Cuma kalau bukan karena agama, saya pasti juga mungkin sudah coba untuk bunuh diri. Cuma karena saya punya agama dan saya dididik dari kecil kuat di agama, jadi saya terus survive untuk melawan gagap ini. Dan akhirnya sampai saya kerja, saya juga kerja itu saya dulu juga pernah awal-awal saya itu pernah jadi call center. Saya kerja pernah jadi call center. Itu kerjanya itu setiap hari nelpon customer, angkat telepon, tutup telepon. Itu pasti itu kita bicara sama orang setiap menit, setiap detik itu kita bicara sama orang. Dan itu membuat saya cukup ini juga ya, apa namanya, nggak bertahan lama di sini. Intinya saya nggak bertahan lama di sana karena saya merasa nggak cocok di situ karena saya gagap gitu. Akhirnya kira-kira sekitar 4 bulanan saya keluar dari kerjaan itu dan saya mencari kerjaan lain gitu. Apalagi ya, saya bingung kalau saya disuruh menceritakan ini. Tapi yang jelas kalau tips dari saya gini aja deh. Tips dari saya, kalau misalkan buat teman-teman yang gagap, kalau saya sendiri sih, saya biasanya yang utama itu adalah saya kalau gagap saya selalu menggunakan tangan gitu. Saya menggerakkan tangan, tubuh juga, saya juga bermain intonasi suara gitu. Jadi misalkan pada saat apa bekerja atau mungkin sedang apa, saya bermain intonasi suara gitu, sambil dikombin sama gerakan tangan. Itu cukup membantu buat saya. Sama sering-sering juga untuk jangan takut untuk berorganisasi, jangan takut untuk ketemu orang, bersosialisasi jangan takut. Pokoknya kalau kita ingin menghilangkan rasa takut, ya kita harus terjun ke rasa takut itu sendiri gitu. Kalau kita ingin menghilangkan gagap, ya kita harus di tempat yang ya banyak bicaranya gitu. Kayak saya, mungkin saya pernah kuliah di komunikasi, saya pernah bekerja sebagai marketing, saya pernah bekerja sebagai call center. Jadi saya nggak takut untuk berada di tempat yang orang banyak bicaranya gitu. Apalagi nih yang mau tanya ini, saya bingung soalnya nih. Udah aja. Oke, terima kasih. Salam.